Inilah video seorang pelajar perempuan diduga jadi korban bullying teman sekelas Mia viral di media sosial, Medsos. Video pelajar jadi korban bullying berdurasi 26 detik tersebut beredar di media sosial grup WhatsApp Messenger, pada Selasa, tanggal 28 November tahun 2023. Kejadian tersebut diduga terjadi di salah satu sekolah negeri di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Berdasarkan video berdurasi 26 detik, tampak seorang pelajar perempuan yang mengenakan baju batik dengan membawa tas tampak diadang oleh sejumlah temannya saat memasuki ruangan. Beberapa dari pelajar perempuan kemudian bertanya kepada korban dan mendorong muka pelajar tersebut. Para pelajar yang merisak korban juga tampak menjambak rambut korban saat berada di depan pintu kelas. Sementara korban hanya terdiam saat dikerumuni oleh pelajar lain. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dikbud, Kota Kendari, Saemina mengatakan, pihaknya akan segera mengecek ke pihak sekolah soal video pelajar yang dirisak tersebut. Nanti saya sampaikan kepada KS-nya, Kepala Sekolah SMPN 1 Kendari, ucapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!